Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel dan Mas Arya Wijaya. Oke, kali ini saya ingin memperkenalkan dari produk kerajinan saya, yaitu tasbih muslim yang terbuat dari akar bahar putih berbatik. Oke, sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya kalian subscribe channel saya dan like video saya. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja kita langsung ke barangnya. Ya, ini terbuat dari putih berbatik ya. Ini tasbih model muslim ya. Tasbih model muslim. Jadi model muslim maksudnya itu tasbih yang pada umumnya tasbih 99. Jadi butirannya itu berjumlah 99 butir. Dan setiap tasbih ini ada dua pembatas. Tentunya di setiap pembatas itu ada 33 butir ya. Ini seperti ini. Nampakannya ya. Nampakannya jelas ya. Ini seperti ada batik-batiknya ya. Ini terbuat dari akar laut putih yang mempunyai motif batik ya. Ini motifnya ada batik-batiknya, itu keren, bagus ya. Unik, antik ya ini. Nah, ini ada motif batik-batiknya ya. Nih, motifnya batik-batiknya ini ya. Wah, mantap. Oke, seperti ini, sangat bagus. Ini model klasik ukuran 6 atau 7 mm ya. Jadi dibuat pergi kemana-mana enak, tinggal di saku aja. Mungkin mau ziarah, mau apa, jadi tinggal di saku. Dan ini itu seperti batu ya, seperti batu. Kalau jatuh ke tanah, seperti ada suaranya ini. Nah, itu kalau di keramik atau di apa, di batu ya, kalau terkena benturan tuh kan suaranya kan beda kan, Kak. Kalau itu kayu beda. Kalau ini seperti apa ya? Setengah batu ini. Setengah batu. Nah, ini kalau dijatuhkan ada bunyinya klik klik. Nah, itu klik. Nah, itu. Ya. Seperti batu. Oke. Ini kalau dianukan ke lantai itu suaranya tek 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 gini. Terus beda sama kayu. Kalau kayu kan seperti ini suaranya. Kalau ini seperti ya, ini seperti ini. Kalau kayu kan gini suaranya, ini kayu kan. Kalau bahan dari kayu. Nah, ini. Kalau ini bukan ya. Suaranya seperti batu ya. Oke, apabila kalian berminat dengan tasbih ini, kalian bisa hubungi saya lewat WhatsApp yang tertera di video ini, atau kalian bisa berkomentar. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.